Harga emas hari ini, Minggu, tanggal 17 Juli tahun 2022, di Pegadaian, jenis batangan 24 karat terpantau stagnan untuk emas Antam dan menguat untuk cetakan UB. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp501.000 atau naik Rp1.000 dibandingkan harga Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Sedangkan untuk emas 24 karat cetakan Antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga Rp551.000, tidak berubah dari harga sebelumnya. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp937.000, naik Rp1.000 jika dibandingkan dengan harga kemarin. Sedangkan untuk ukuran yang sama emas Antam dijual Rp997.000, tidak berubah dari harga kemarin. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol Rp4.592.000, sedangkan emas Antam Rp4.744.000. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok Rp9.135.000, sedangkan emas 24 karat Antam dihargai Rp9.429.000. Sekian harga emas untuk tanggal 17 Juli tahun 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.